Pak. Iya. Begini, Pak. Gimana sih cara menentukan jarak, kecepatan, dan waktu? Jarak, kecepatan, dan waktu ya? Kamu tahu nggak siapa nama presiden kita? Oh, tahu dong, Pak. Siapa itu? Bapak Jokowi. Oke, Bapak Joko Widodo. Nah, karena presiden kita Bapak Jokowi, maka kita pakai rumus segitiga Jokowi. Jadinya seperti ini. Ini ya, ini ada JKW atau Bapak Presiden Jokowi. Jadi caranya untuk mencari jarak, jarangnya kita tutup. Sisanya apa? A sama W. Kalau menyamping artinya dikali. Jadi kecepatan dikali dengan waktu. Mencari kecepatan, kecepatannya tutup. Sisanya apa? J dibagi dengan W. Atau jarak dibagi dengan waktu. Mencari waktu, ya jarak dibagi dengan kecepatan. Langsung ke contohnya. Ini ada jarak, kecepatan sama waktu ya. Kita mencari jarak, berarti jaraknya kita tutup. Berarti yang kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa ini? 50. 50, waktunya 3. Jadi 50 kali 3 itu berapa? Berarti 150. Cakep. Maka jaraknya 150 km. Contoh yang kedua, kalau jaraknya 120 km, waktunya 4 jam. Yang dicari apa? Kecepatan. Berarti kecepatannya tutup, maka jaraknya dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 120. 120 dibagi dengan 4. Bayar gampang, nolnya tutup dulu. 12 dibagi 4 itu berapa? Berarti itu 3. 3, tinggal tambahin 0. Jadinya 30. Loh. Selanjutnya, di sini ada jarak sama kecepatan. Yang dicari ini apa? Waktu. Mencari waktu, W-nya tutup, maka jaraknya dibagi dengan kecepatan. Jaraknya ini berapa? 240. 240 dibagi dengan 60. Maka nolnya kita coret saja biar gampang. 24 bagi 6 itu berapa? Oh, itu 4. Cakep. Maka waktunya 4 jam. Buat latihan, kalau kecepatannya 70, waktunya 5 jam. Kira-kira jaraknya berapa ya? Kita akan coba. Dan kalau pengen latihan lebih banyak lagi ya tentang jarak cepat waktu, itu bisa belajar di buku SKS. Ada ya, link di bawah ini.